disebabkan minum arak dan sebagainya, maka bau syurga tidak akan berbau, akan kekal dia di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan main-main. Ya? Dah. Dah tu dia. Okey. Ha, ini kita dah cerita tadi dari isi masyarakat sekarang ni, ya. Ha, sekarang ni tak ada masalah insya-Allah. Okey, next. Setiap manusia telah melalui proses kehidupan dari zaman bayi hingga dewasa, iaitu satu video, ya, akan disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Ha, tu dia. Kita fikir video tu, ingat video yang sekarang ni kan, tidak macam tu. Video Allah Subhanahu Wa Taala lebih lengkap lagi. Ya? Lebih lengkap lagi. Ha, dengan dilantiknya malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala mencatat semuanya. Ha, tu dia. Ya? Akan ditayangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak apa perbuatan kita yang baik dan apa perbuatan kita yang tak baik. Ha, tu dia. Ya? Okey, lebih canggih lagi video Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ketika bayi atau kanak-kanak, segala urusan kehidupannya, makan dan minum, suci daripada najis, berpakaian untuk aurat, sakit, demam dan sebagainya, semuanya ini telah diuruskan oleh kedua ibu bapaknya dengan penuh ketabahan tanpa mengenal jemu atau keletihan terhadap semua anak-anak di bawah tanggungannya. Semua anak-anak di bawah tanggungannya, mak ayah bagi pakaian, makanan, dah, keselesaan, dah, bagi ubat dan sebagainya kalau sakit. Dah, ni apatah lagi ketika, tetapi apabila tiba giliran ibu bapanya meninggal dunia, siapakah yang menguruskannya, memandikannya? Siapa lagi nak urus? Dah. Selain daripada, dah. Jangan kita harapkan sepenuhnya kepada orang yang nombor lima. Ya. Harap itulah yang akan mengurusnya, yang akan menolong. Okey. Memandi, mengapan, menyembahyang, membawa jenazah hingga ke tanah perkuburan serta mengkebumikannya. Di manakah kewibawaan anak-anak serta tanggungjawab sebagai ibu bapa? Pernahkah anda berwasiat atau berpesan kepada anak-anaknya apabila dirinya mati kelak, jenazahnya hendaklah diuruskan oleh anak-anaknya atau waris yang terdekat? Kenapa tidak? Ah, itu dia. Ya? Kita pesan ke anak-anak kita. Kita didik anak-anak kita cara yang terbaik. Cara didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, tu dia. Ya. Nah, anak-anak lima orang. Lima orang anak. Yang pertama kelas 3. Yang kedua kelas 1 perempuan. Satu perempuan, dua perempuan. Yang ketiga 6 tahun lelaki seorang. Lepas tu apa nama ni? 4 tahun, 3 tahun, nak naik 4 tahun. 3 tahun baru apa nama ni, perempuan, 9 bulan perempuan. Alhamdulillah. Yang ketiga-tiga tu anak didik secara didikan Islam. Alhamdulillah, sejuk anak tengok anak-anak. Ya. Dengan sembahyangnya tak payah disuruh. Kelas 3. Ha, tu dia demam pun bangun sembahyang. Allahu akbar. Itulah yang kita nak. Nanti ayah mati nanti cakap ke dia, dia orang apa nak bagi gaya, tekahlah Al-Fatihah dan sebagainya, bagi tahu dia. Alhamdulillah, bagi didikan sempurna, bagi tahu dia apa yang baik, apa yang tak baik. Tiap-tiap hari, tiap-tiap hari kita bagi tahu ke dia. Ha, dia akan ingat sampai bila-bila. Itu dia cara didikan Islam. Ya, didikan Nabi. Kita tekankan sembahyang, kita tekankan sembahyang. Itu dia. Sekolah tu sekolah juga kan, tapi sembahyang tu kita tekan. Bangun pagi tak disuruh, tak dikejut. Bangun ambil semayang, mani-mani ambil semayang, semayang subuh sebagainya. Yang kedua tu pun apabila kakak dah bawa macam tu, yang kedua pun akan ikut kakak. Itu dia. InsyaAllah. Ya? Alhamdulillah. Antum semua anak-anak macam tu. Didiklah anak-anak kita secara didikan Islam. Kita peramaikan anak didik secara Islam. InsyaAllah kita akan selamat dunia dan akhirat. InsyaAllah. Okay. Next. Okey, peranan dan tanggungjawab waris terdekat